gimana kabarnya, sibukannya apa sih sekarang? Kabar baik, puji Tuhan. Kerja aja sekarang, kerja terus ya, sambil mencari pasangan hidup. Boleh cerita nggak sih gimana perasaannya kemarin saat mendiang ayahnya meninggal dunia itu, kakak nggak ada di sisinya? Wah, sedih banget ya, shock kaget. Jadi kenapa ya gue tuh nggak ngabisin waktu bareng gitu loh sebelum dia pergi gitu kan? Tapi katanya Pak Dina sendiri ngerasa ada kayak tanda-tanda lah. Iya, jadi kayak 2 minggu sebelum, 2 minggu terakhir ini lah. Kemarin ini pengen pulang terus. Ada permintaan khusus gak sih dari mendiang papa ke Pak Widina sendiri mungkin? Gak ada permintaan khusus spesifik sih, gak ada sih ya. Dulu dia pernah bilang kalau dia memang sudah gak ada, dia tuh pengen reaksi. Dan dia tuh gak mau nyusahin orang. Itu tuh yang selalu kepegang dalam hidup. Tapi di Kak Widina sendiri ada rencana gak sih di akhir tahun ini untuk kayak mungkin liburan menenangkan diri, healing gak? Kalau dulu kan mikirnya kan mau liburan sendiri atau liburan sama teman-teman, tapi kayaknya tahun ini lebih kepada ke mami deh, mikirin dia, temenin dia gitu.